Waduh, kenapa aku bisa berada di penjara? Apa kesalahanku bisa berada di sini? Nyuri ayam kali, Bang. Enak aja. Masa aku nyuri ayam? Yang seharusnya berada di penjara ini sih para koruptor yang mencuri uang rakyat. What? Ai, kemana-mana aja ngomongnya si abang ini. Betul lah, mereka yang harus berada di sini. Oke, karena aku tidak merasa bersalah, saatnya kabur dari penjara ini. Oke, let's go. Wah, kemana jalannya nih? Ini tombol apa nih? Tekan aja, Bang. Oke, ternyata ada jalan rahasia. Aduh, Minggu ini terlalu bersemangat, guys. Hati-hati, Bang. Jangan sampai terjatuh lagi. Kan kalau terjatuh kocak. Udah bawel banget sih. Oh, ada kunci. Wah, ini kok bisa disediain seperti ini ya? Lah, kita berada di luar lalu bertemu sama polisi itu. Wah, polisinya gemuk banget. Hati-hati, Bang. Mari, Bang. Jangan sampai tertangkap. Kalau tertangkap ya kocak masuk lagi. Ya oke. Kita langsung saja ikuti petunjuk ini. Hup. Wah, dia marah, guys. Oke, seperti ini cara kabur dari penjara. Loh, kok cara kabur dari penjara? Maksudnya, karena kita tidak bersalah, seperti ini kaburnya. Melalui, apa ya, pipa-pipa yang tergantung. Oh, ini pipa Hexos untuk menyalurkan udara. Kenapa sih di setiap permainan Roblox itu kita harus masuk ke dalam lubang ventilasi? Ya mungkin abang ini mantan tikus kali ya. Enak aja. Wah, waduh, ternyata banyak koin yang berserakan di sini. Ambil semua, Bang, koinnya, Bang. Jangan sampai terlewatkan. Buset, banyak koin di sini. Wow, kita buka-buka dulu pintu-pintu toilet. Buset, ada toilet yang nyembur. Gila itu, buang pupnya sampai meledak gitu. Ayo, Bang, lah. Gali-gali, Bang. Oke. Waduh, kita berada di bawah tanah. Hati-hati, Bang. Loncatnya, jangan sampai terjatuh. Itu lava, Bang. Iya, aku tahu ini lava. Wow, buset, hati-hati juga ya. Apa nih? Ada pintu bermulut tengkorak. Apakah kita harus masuk ke sana? Ya coba aja, Bang. Siapa tahu di sana banyak harta karun. Lah, harta karun. Kita kan niatnya kabur, kok jadi ke dalam sini. Mungkin ini penjara zaman. Aduh. No, God, please no. Ada gelindingan maut enggak kelihatan, coy. Ini penjara zaman Kerajaan Majapahit. Seperti ini. Dia kok enggak kegilingnya? Ya, belum juga apa-apa kok kita menggiling. Makanya, Bang, hati-hati. Itu kan ada bola, masa nggak kelihatan sebesar itu? Nggak kelihatan, coy. Kita langsung saja meluncur sambil mengumpulkan koin-koin ini. Oh, awas, mengerikan sekali. Oke, sekarang kita kemana lagi? Naik tangga, Bang. Itu ada tangga, kagak kelihatan. Ya kelihatan, coy. Waduh, ada penjaga. Ayo, Bang, lari, Bang. Ngapain lagi nih, Bang? Ini nih, kita harus muter ini. Waduh. Wah, dia larinya cukup cepat ya. Padahal badannya gemuk. Oke, ke sini. Gelap banget, gak kelihatan. Yes, kita berhasil membuat penjaga itu marah. Ayo, Bang, kumpulin koin-koinnya, Bang. Iya, elah, oke. Kalau ngelihat koin, ijo loh matanya. Haha, betul lah, lumayan aja, Bang. Oke, sampai mana kita? Udah ke lantai atas. Ini ada tombol regen. Regen apa? Oh, ini ternyata lift. Ya apa nih, woi, kenapa, woi? Oh, ya ampun, kok bisa ngejatuhin kita ya? Wah, buset, itu harus dibalas. Ayo, Bang, balas, Bang. Jangan sampai dia keluar duluan. Siap, kita balas. Ternyata permainan kabur dari penjara Barry ini kita bisa menghajar orang lain ya. Oh, betul sekali. Anda tadi yang menghajar. Wah, dia sambil lari. Waduh, kita kejar.
kita ambil minuman dulu, kita simpen kuncinya. Seru juga nih bisa hajar-hajaran sesama player, coy. Oke, kita langsung sekejar saja, lari. Hati-hati, Bang. Hati-hati, jangan sampai terjatuh. Kalau terjatuh, nanti tujuan Abang tidak akan bisa terlaksanakan. Oke, siap. Kita sampai. Kita pelan-pelan, kita cepat-cepat. Omong apa sih, Bang, ya? Pokoknya gitu aja. Oke, ada tangga. Oh, ada koin di situ, tapi ya udahlah, kita. Itu dia. Tadi orang itu yang memukul. Ah, kenapa dia jatuh lagi? Kita tunggu ya. Kita tunggu di sini. Hati-hati, Bang. Wah, dia ke bawah, Bang. Oh, iya. Wah, dia tidak akan kubiarkan. Lah, kocak, dia malah ke atas lagi. Ayo kita ke atas. Tidak akan kubiarkan Anda berlarikan diri. Apa nih, harus dibuka? Buka dulu, oke. Ya, ini dia ngapain? Ya, hantam. Wah. Oh, sekali pukulan koinnya kita curi ya. Oh, lumayan juga nih. Tapi kurang tahu nih koinnya itu nantinya buat apa. Wah. Sedikit lagi darahnya, yes. Terhancurkan, haha. Puas kalau udah menghantam orang tuh. Makanya jangan macem-macem. Dia balas dendam, coy. Buset. Ya, Bang. Masa kita berantem sih di sini, Bang? Pokoknya kita balas. Tidak akan kubiarkan dia bisa menduahuliku. Bantai. Lihat jalannya, coy. Sambil bawa itu apa? Tangga dia. Ya, bantai terus. Nah, kocak kan? Tidak tahu mantan penjahat nih. Ini siapa lagi? Oh, ini bukan. Kita bantai. Kita hajar-hajar dulu, coy. Hati-hati, Bang. Dia enggak usah dihajar, dia kan baik, Bang. Bukan dia ngelawan tuh. Tidak. Terbunuh juga. Ya. Oh, jadi memang kalah darah ya. Ini dia nih yang ngehantam kita di awal. Ayo. Kamu mau kemana kamu? Kabur kamu, mau kabur ya? Oh, kabur dari penjara, dasar penjahat. Oh, kok cepet banget dia bisa lari ke atas gitu. Ini nih, dia kenapa diem, woy? Woy, ayolah. Apa? Sorry. Ah, akhirnya minta maaf juga, ya udahlah. Karena dia sudah minta maaf, jadi kita gak usah ngebukulin lagi. Kita lanjutkan kabur dari tempat ini. Keasikan ngehantem. Jadi lupa waktu ya, lupa tujuan kita. Oke, sekarang kita mencari lubang pintu lasi di atas ini. Aduh, woi. Sabar, woi. Satu-satu, woi. Naiknya, woi. Aduh, saya dulu nih. Saya udah keberat pipis, coy. Oke, kita harus taruhnya yang pas. Ini... Aduh, aku sangat kesal kalau sudah ngepas-pas gini. Bisa lama di sini. Susah banget, coy, naik ke lubang ventilasi. Lah, kok gampang? Iyalah, Bang, gampang itu. Masa kagak bisa? Iya juga sih. Wow, ada blower raksasa. Lah, di sini jalan ya blowernya, coy. Oke. Ayo. Aduh, lumayan juga ini permainan. Sangat melelahkan. Kayaknya berpikir dua kali kalau kamu kabur seperti ini. Oi, kemana itu larinya? Meninggoy ke bawah. Oke. Okay. Oh, jangan. Lah, dia yah malah ikut-ikutan jatuh. Oke, okay, kita coba lagi, meninggoy lagi. Coba lagi, meninggoy lagi, kan? Kan? Belum juga apa-apa. Oke, kita pelan-pelan aja deh. Kenapa sih dia kurang minum ya? Loncatnya cuma pelan gitu. Oke. Kira-kira ada tantangan apa lagi, guys, di depan? Ini sih cukup mudah lah. Cukup mudah. Oke, jangan lupa kita mengumpulkan koin. Dari tadi kita nggak ngumpulin koin loh. Wah.
Macem-macem. Kok malah dijatohin? Ah, apa dia mau berulah lagi? Mana-mana si kocak itu. Yaudah kita kejar lagi coy. Kita bantai. Dia sengaja tuh. Supaya aku gak duluan gitu kan. Close the wall first. Maksudnya apa nih? Ini kayaknya nih. Petunjuknya kita harus memutar. Aduh, belibet banget sih. Memutar putaran merah ini supaya gas yang ada di atas itu mati ya. Seperti itulah. Tinggal satu lagi. Ada tiga keran. Oh iya, keran ini namanya. Komputeran. Wah, biar cepet kita langsung meninggoy saja. Oke, berhasil kita putar, langsung saja kita meluncur ke atas. Sini nih, kesini kan? Oh, bukan lewat situ. Ternyata lewat arah yang lain. Gak kelihatan coy, tadi jalannya gelap. Oke, ini udah dapat berapa koin? 296 koin. Oh, banyak banget koin di sini. Jangan sampai kita sia-siakan. Lumayan coy untuk top up game. Top up Robux. Kalau bisa pakai ini ya koinnya. Ah, lubang ventilasi lagi. Ada apa ini blower nih? Woi, kita terseret angin keras sekali. Buset, ini anginnya sampai angin kecepatan apa ini, woi? Lompat, jangan sampai terjatuh ke bawah. Padahal tidak ada apa-apa sih, jatuh juga enggak ada apa gitu, senjata makan tuan gitu kan? Enggak ada, coy. Oke, ya ampun, ketemu blower lagi. Yes, kita masuk ke dalam lubang ventilasi. Aduh, banyak banget ya di penjara. Ngomong mentang-mentang penjara, kita bener-bener loh di lubang ventilasi. Apa nih koki? Lah, koki ngapain coy? Anda bukan polisi, kenapa Anda harus marah? Gary the Chef. Oh, jadi namanya si Gary nih. Oh, ada Fuzuka. Ya ampun ini. Apa sih pelurunya dari makanan coy? Ah, ini gampang banget. Ah, easy peasy ternyata guys. Oke, kita langsung saja mencari jalan untuk kita kabur. Kemana ya? Kira-kira kemana guys? Ke sebelah sini sepertinya. Oke. Ah, sungguh melelahkan sekali kabur dari penjara ternyata guys. Tapi karena kita bukan orang jahat ya, kita kabur aja. Kemana nih? Ke bawah katanya petunjuk. Mantap sekali. Buset, main prosotan sampai terbang gitu. Udah kayak The Matrix coy, ada slow motionnya. Oke, kumpulkan koin walaupun gelap. Yang bisa diambil aja lah. Soalnya nggak tahu juga nih fungsi koin itu untuk apa gitu kan. Ngelama-lamain atau jebakan buat kita. Woi, ada blower. Ya ampun, jangan sampai terkena laser. Ya ampun, kita ketemu laser coy. Gila ini. Ini penjara lumayan ketat ya. Bisa mikir dua kali kabur dari sini. Tapi karena saya pemain pro ya easy lah. Oke, berhasil meloloskan diri laser. Sekarang ada apa lagi? Ini koin udah sampai 400 gini coy. Udah kayak ngumpulin koin apa aja. Petunjuknya ke atas, kita harus ngapain sekarang? Get the leader. Oh, papan untuk nyusun ini ya. Wah, cukup satu aja, kita nggak usah ngambil-ngambil lagi deh. Set, yang pas lah. Oke, easy. Ada apa lagi di depan ini? Buset, apa itu? Ada robot polisi coy. Mari kita bantai aja Berry Match Robot. Oh, berarti ini kalau kakinya banyak ini match namanya. Buset. Ketawa-ketawa. Oke, satu tangan berhasil kita lumpuhkan, tinggal tangan yang lainnya. Sedikit lagi. Ini gampang banget. Gampang banget guys, ternyata menghancurkan polisi robot itu. Oke, kita sekarang kemana lagi? Nah, ada mobil SWAT di depan sana. Sepertinya kita harus menaiki mobil ini. Oke. Wah, sekarang dijalanin secara manual ya. Oke. Wow, bisa ke kiri ke kanan coy. Kita sekarang berada di padang gurun. Padang gurun. Gurun pasir.
Oke, sepertinya di sini ada pom bensin. Ini kenapa nih? Orang pada diem, kenapa itu? Bukannya cepat kabur. Deh, parkir di sini. Dah, segitu aja deh. Sepertinya bocah yang tadi coba kita bantai. Oh, dia bergerak, coy. Yo, bantai. Waduh, insting penjahatnya mulai keluar nih. Kita bantai aja nih. Kita main-main dulu sebelum kita kabur. Yo, bantai. Bantai, guys. Ah, terbunuh dua. Dua manusia terbunuh. Saatnya kita... Wah, apa nih? Ada yang nembak dari kejauhan. Ini permainan Roblox atau Free Fire ini sampai kayak gini? Bantai pakai kunci. Yuk. Aduh. Aduh, mana? Bisa kalah nih. Wah, dia balas dendam, coy. Darahnya tipis, kita langsung kabur. Ini gimana kah caranya nggak kaburnya? Woi, woi. Sorry, bang. Sorry, bang. Dipukul dulu sedikit, bang. Di jalan. Ya. Meninggoy, coy. Apa nih? Become a gua. Oh, jadi bisa jadi polisi ya. Apa sih dia? Oh, lewat mana ini masuk ke dalam gas station? Pertamina ya, gas station itu. Lewat sini sepertinya. Apa nih? Ada petunjuk tangan-tangan. Apa sih? Ya ampun, balas dendam dia. Langsung dua orang. Dibantai aja di sini. Kita bantai semuanya di sini. Kita bantai. Yot. Menang mana nih? Aduh. Wah, susah sih 2 lawan 1. Kita harusnya kan ke sini nih. Oh, kita harus melompat. Lompatannya kurang tinggi, jadi kita membutuhkan alat bantu untuk bisa sampai ke Ya, bang, maafin, bang. Udah, bang, main tembak-tembakannya, bang. Gak sampai-sampai ini kita. Gak selesai-selesai, coy, mainnya, woi. Sorry, bang, kita ngumpet dulu deh. Di atas ada apa? Oh, mereka masih berpikir bagaimana cara menghantam diriku. Udah, hiraukan saja mereka. Kita langsung saja taruh drum ini. Langsung kita lompat. Yes, berhasil. Apakah mereka bisa mengejarku? Oke, kita langsung saja ke sini. Sepertinya, ya, buset, keluar area. Ini kenapa lagi ada ram-ram seperti ini? Lah, mereka sih nggak. Oh, iya. Satu player, satu drum berarti ya, beda ya. Woi, kenapa nih? Janganlah, jangan main tembak-tembakan lagi. Aduh, astaga, jatuh lagi, kocak. Masa sih jadi noob gini mainin Roblox ini, coy? Ini apa nih? Ini takut apa? Jail dia. Nunggu-nunggu aku, guys. Oke, guys, kemana lagi nih? Sini. Ke atas, guys. Udah lapar, guys. Ah, buset. Wah, harus balas dendam nih. Udah satu lompatan terakhir malah ditembak. Kocak bener tadi. Pinter dia ngatur timing untuk nembaknya. Wah, gak akan kesusul sih. Sepertinya dia berhasil naik helikopter, coy, di atas. Helikopter cuma bayangannya aja nih. Oke, kemana tadi orang itu? Woi. Dia lagi naik helikopter malah dipukulin. Mudah-mudahan kita bisa bertemu sama si pecundang tadi ya. Kita balas aja pokoknya. Emosi nih, esmosi jadinya, guys. Oke, kita sudah memakai baju polisi. Kok bisa jadi polisi ya? Dari penjahat jadi polisi. Kocak bener ini game. Wah, itu dia. Tapi dia memakai jurus, guys. Ya udah, guys, sampai sini dulu. Karena kita sudah berhasil kabur dari penjara, ya kita cukupkan video kita kali ini. Semoga kalian terhibur, guys.